disiapkan untuk praktek ini adalah yaitu yang pertama center, lalu background warna hitam, kain warna hitam, bola besar, bola kecil, bisa pakai bola pingpong, atau kalian bisa menggunakan play-doh atau plastisin untuk membuat bolanya, ya, warnanya bisa disesuaikan. Nah, kemudian kita akan mendemonstrasikan gerhana bulan. Nah, gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus dalam bidang datar. Nah, bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan. Nah, bagaimana caranya kita menyusun? Yang pertama, kita akan meletakkan bola pingpong. Lalu yang kedua, bola yang lebih besar. Kita taruh di urutan kedua. Pastikan satu garis lurus, lalu center yang berfungsi sebagai matahari. Nah, gerhana bulan total terjadi saat bulan sepenuhnya masuk pada umbra bumi sehingga bulan menjadi gelap. Nah, seperti ini contohnya. Ini gerhana bulan total. Ya, bulan masuk dalam umbra bumi. Nah, perhatikan bayangan. Yang ini adalah penumbra. Ya, ada penumbra. Sana juga penumbra. Sedangkan yang gelap ini adalah umbra. Nah, ini umbra bumi. Bulan tertutup umbra bumi sehingga bulan menjadi gelap. Nah, kemudian gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika sebagian bulan masuk ke wilayah umbra dan sebagian lainnya masuk ke wilayah penumbra. Jadi, jika dilihat dari bumi, nampak sebagian. Nah, sebagian ada yang gelap, sebagian ada yang terang. Nah, seperti ini. Nah, bisa tampak dari sisi sebelah sana, ya, sisi yang satunya. Bulan sebagian gelap dan sebagian lagi terang karena masuk di wilayah umbra dan sebagian di penumbra. Nah, yang terakhir gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi jika bulan hanya melalui daerah penumbra. Seperti ini, bulan tetap terlihat penuh tetapi redup. Coba bandingkan jika bulan terkena cahaya matahari seluruhnya. Nah, ini bulan terlihat penuh tetapi redup. Kalau disorot dengan matahari, nah, dia akan terlihat terang, ya. Nah, tetapi karena gerhana bulan penumbra, maka bulan terlihat penuh tetapi redup cahayanya, seperti ini. Ya, yang ini gerhana bulan sebagian. Nah, ini gerhana bulan sebagian. Sebagian wilayah masuk ke penumbra, sebagian ke umbra. Nah, ini gerhana bulan total. Terletak pada satu garis lurus pada bidang datar seperti ini. Nah, kemudian kita akan mendemonstrasikan gerhana matahari. Gerhana matahari total. Gerhana matahari sebenarnya adalah peristiwa saat sinar matahari terhalang oleh bulan. Karena matahari lebih jauh dari bumi, sebaliknya, bulan jauh lebih kecil tetapi lebih dekat dengan bumi, maka bulan dapat menghalangi matahari. Nah, seperti ini. Di mana posisi bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus pada bidang datar. Nah, ini gerhana matahari total dan itu adalah umbra dan yang bagian terang adalah penumbra. Gerhana matahari sebagian.
Gerhana matahari sebagian terjadi karena sebagian cahaya matahari ditutup oleh bulan. Nah, seperti ini. Sebagian cahaya matahari tertutup oleh bulan. Saat gerhana matahari, permukaan bumi tidak semuanya gelap. Karena diameter bulan lebih kecil dari diameter bumi, dan jarak bumi bulan dan jarak bumi matahari sangat berbeda. Sehingga umbra sampai ke bumi hanya berupa jalur sempit di permukaan bumi. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulatan bulan lebih kecil dari bulatan matahari. Sehingga ketika bulatan bulan berada di depan bulatan matahari, tidak seluruh bulatan matahari akan tertutup oleh bulatan bulan. Bagian bulatan matahari yang tidak tertutup oleh bulatan bulan berada di sekeliling bulatan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Nah, bisa didemonstrasikan seperti ini. Bulatan matahari tidak sepenuhnya tertutup oleh bulatan bulan. Sehingga jika tampak dari bumi akan terbentuk cincin seperti ini.